Oke guys, ini adalah cara pemasangan ML LED agar terhindar dari jam pasir. Langkah pertama menarik perangkat, kita ke Android, kita ke data, dan kawan-kawan scroll aja ke bawah guys sampai ketemu .com Mobile Legend yang ada logo ML-nya, dan kawan-kawan hapus saja dan ya guys ya, dan kawan-kawan tunggu sampai penghapusannya selesai guys. Oke, jadi di sini kawan-kawan tunggu aja sampai penghapusannya selesai, dan jika sudah kawan-kawan buka dulu aplikasi game Mobile Legend Clan ya. Nah, jadi ini wajib kawan-kawan perhatikan guys, karena di sini jika salah sedikit dia tidak bakal berhasil ataupun tidak bakal work guys ya. Jadi kan di sini kita telah login ke dalam aplikasi game mobile-nya ya. Dan nanti kan ada loading screen yang kuning seperti berjalan guys. Nah, seperti ini. Ini kawan-kawan tunggu sampai mentok kanan dan ada bacaan game loading guys ya. Nah, jadi seperti ini, kawan keluarkan aja ML-nya dan kawan-kawan pasang aja untuk data ML-nya. Esrak memori perangkat Android data, esrak aja langsung. Langsung semua file dan ganti, kawan-kawan tunggu sampai pengesakannya selesai. Dan data audio itu apa bang? Data audio itu biar ada suara in game di dalam gamenya guys. Oke, jadi sini kawan-kawan tunggu aja. Jika sudah, kawan-kawan bisa pasang untuk data audionya. Kita esrak memori perangkat Android data dan esrak pojok kanan paling bawah. Jika ada seperti ini, langsung semua file dan ganti guys. Oke, jadi cara pemasangannya cukup mudah banget ya. Legendary!